yang cukup baik, stamina yang cukup baik untuk membuat, membangun serangan. Enrique. Satu pergerakan di sana. Kembali pada Enrique. Gerakan 1-2, terus menekan, terus memberikan pressure, terus memberikan penetrasi. Luar saja pemirsa. Nampaknya Coach Sameh ya sedikit frustasi. Ini bagaimana nih? Biasanya memang beberapa kali Black Stormers paling Papua cukup dengan serangan bertubi-tubi yang dilakukan, dapat membuat beberapa kali gempuran. Namun nampaknya memang Fafage cukup tampil luar biasa di pekan ini. Nah, kita tahu pula bahwasannya Fafage ingin memetik poin di seri Jakarta setelah sebelumnya kalah dengan skor 4-5 di hari Sabtu lalu, dengan skor 4-5 dengan Kancil WHW Pontianak. Kurang dari 1 menit lagi pemirsa. Enrique, Diego, gerakan 1-2 di sana, berikan kepada Evan Movic. Enrique, turun tadi Adrian Chanur, Evan Movic, Enrique. Mudah sekali Fafage kali ini. Evan Movic pemirsa. Enrique. Satu kesempatan kali ini. Satu peluang. Nampaknya dua serangan terakhir coba dilakukan oleh Black Stormers Parung Papua di sisa waktu kurang dari setengah menit ini. Diego, Evan Movic. Kesempatan. Oh, gagal tadi. Buang saja Ardian Chanur. Menuju 10 detik akhir pemirsa, menuju penghujung babak. Akankah ada peluang tercipta, gol tercipta hingga akhir babak pertandingan ini pemirsa? Kita tentu masih menunggu dan menyaksikannya. Shot yang dilakukan, oh fantastico! Memecah kebuntuan di menit-menit akhir pemirsa. Black Steel Manokwari Papua shooting langsung dilakukan tadi. Sebuah kesempatan yang cukup baik, mempesona di sana. Peluang gol di sana nampaknya Fafage